Di daerah kering seperti di desaku, banyak tumbuh buah bidara. Teman di rumah, tahu bidara itu apa? Bidara adalah pohon yang tumbuh di daerah kering, panas dengan banyak sinar matahari, seperti daerah asalnya yaitu di Asia Selatan. Buahnya bisa dimakan langsung, dikeringkan, atau dibuat manisan. Bahkan di negara Asia lainnya, bidara dijadikan makanan penutup. Mirip banget dengan buah apel. Kami akan memetik bidara dengan cara memanjat pohonnya terlebih dahulu. Untuk urusan memanjat, serahkan padaku dan Rovin saja. Kami akan memetik buah yang sudah matang berwarna kuning dan merah. Hei Rizky. Hei Rizky. Iya. Rizky. Buah bidara mempunyai rasa yang manis dan nikmat. Teksturnya mirip dengan buah apel. Kulit buahnya berwarna hijau dan merah ketika sudah matang. Ya, jaga ya, Maria. Aidura, Aidura. Ya, Valeria, Valeria. Sepertinya harus dirontokkan supaya lebih cepat. Ayo, goyang terus. Begini nih cara kami memanen buah bidara. Rena, Rizky, kalian yang memunguti buah yang sudah di bawah ya. Wih, udah banyak tuh. Mantap, hasil panen hari ini banyak banget.